Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manfa'a fi ulami fi darain amin. Far'un, ini satu cabang masalah. Masalah fikih. Qala Sulaimanu al-Jamalu, berkata oleh Syekh Sulaiman al-Jamal. Wa anil Haris ibn Hisyamin, dan riwayat daripada Haris bin Hisyam, annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Haris bin Hisyam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang kepada engkau wahyu itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan yatini fi misli salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya fayamsimu anni wa qad wa'aitu ma qala. Ahyanan, kata Nabi, jawab dari pertanyaan Haris bin Hisyam, kata Nabi, ahyanan sewaktu-waktu yatini wahyu datang kepadaku fi misri salasalatin, seperti fi misri salasalatil jarosi, seperti bunyi lonceng, bunyi lonceng. Iya, lihat bunyi lonceng kalau kedengaran bagaimana rasanya? Keras, penggong loh bahasa kita ya. Tong, tong, ya. Lonceng, penggong, keras. Ya. Nah ini kata Nabi, wahwa asyaddu, itu yang paling kerasnya. Alayya, kepada aku. Itu yang paling keras. Cara turunnya wahyu yang diberikan sama Nabi memang berat, Pak. Oh, turun wahyu itu berat. Jadi kayak orang dia pang ditransfer. Ditransfer. Diturunin berupa paham, ngerti. Ya. Langsung dikasih paham Nabi, ngerti wahyu. Fayaqsimu anni. Lalu berpisahlah wahyu itu dariku. Setelah itu berpisah. Udah dikasih. Wa qad wa aitu ma qala, kata Nabi, sungguh aku hafal apa yang ia katakan. Malaikat, malaikat disuruh oleh Allah turunkan wahyu, berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung apa yang diberi oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung paham. Bahasa dari Allah wahyu itu bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Lalu diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi, yang dipaham oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diturunkan, ditulis dalam Al-Qur'an.
ngerti, paham. Wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Yang kedua, wa ahyanan dan sewaktu-waktu yatamassalu menyerupai li bagiku al-malaku oleh malaikat rajulan seorang laki-laki. Jadi malaikat bisa berubah menjadi orang laki-laki. Ya, malaikat bisa berubah menjadi orang laki-laki. Kalau rupanya benar rupanya gede malaikat, gede besar. Ini berupa orang laki-laki dia. Makanya Pak, ya, tidak mustahil kita pun bisa Allah kehendaki diturunin seorang malaikat berupa laki-laki mau diuji kita, itu bisa begitu. Umpama baru dapat duit banyak nih, Allah pengen ambilnya orang duit kemarin, karena kemarin pelit banget punya duit banyak kagak mau bagi-bagi, padahal punya saudara, punya tetangga. Ya, punya tetangga, punya saudara, ada orang butuh, enggak dibagi, pelit banget. Allah pengen uji. Kalau entar ya saya uji dia kagak mau bagi juga, gua ambil terus semua duitnya nih. Dengan caranya Allah, dikirimin malaikat. Itu bisa begitu, Pak. Berupa orang datang tukang minta-minta dibagi apa kagak kira-kira. Kalau enggak dibagi juga itu bisa ditarik ke Allah. Jadi Pak, kita kalau ada orang datang ke rumah kita, dia minta berapa duit tuh nenek-nenek itu ya. Engkong-engkong atau masih muda sekalipun dia minta-minta ke rumah kita paling berapa duit? 5.000. Jangan sampai kita enggak keluar, Pak. Bagi, bagi, bagi. 5.000. Ada 10.000, kasih 10.000. Jangan ada 10.000 dibilang enggak ada recehan, jangan. Dari dulu mau 2.000 mulu. Iya. Enggak naik-naik. Jangan. Ini 10.000 kasih nenek-nenek, Pak, kita kasih 10.000, maksud jeliatin aja ini benar apa ya. Itu pernah ada orang kayak begitu dikasih segitu, masya Allah senangnya bukan main dia, doanya banyak banget. Masya Allah, itu berarti apa dia tuh memang butuh sekali, Pak. Ya, butuh sekali. Jangan kita seuzon mulu sama orang. Dia mah di rumahnya kaya, orangnya rumahnya gede-gede. Emang ente tahu? Jangan begitu. Kita punya duit, emang duit kita habis lantaran kasih dia? Enggak. Enggak, Pak. Bahkan sekalipun orang kaya yang minta sama kita, emang duitnya lagi kagak ada, dia umpama dia lagi pergi, ya Ibnu Sabil, di jalanan duitnya habis, itu kita bagi dia, tetap duit kita enggak berkurang, bahkan faliyazdad, faliyazdad, bertambah dan bertambah dan bertambah. Nanti orang ketika sudah meninggal dunia, dia pengen kembali lagi. Pengen kembali lagi mau ngapain? Minta diizinkan kembali lagi biar bisa sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah Pak luar biasa. Pahalanya besar. Kenapa begitu Pak?
karena uang yang Allah berikan kepada kita ini titipan, nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ditanya itu duit kita. Dulu yang dikasih buat apa aja semua? Beli mobil. Makanya kalau kita beli mobil, Pak, itu pikirin, renungin. Niatin. Niatin, Pak. Boleh beli mobil, kenapa enggak boleh? Boleh, yang penting niatnya benar. Karena nanti kata Imam Ghazali kita akan ditanya tiga. Ya. Niatnya apa? Niatnya apa? Duitnya dari mana? Untuk apa gunanya? Ya. Tiga pertanyaan itu. Jadi kita beli mobil buat apa? Karena ya kita butuh, mau kerja butuh. Ya. Itu butuh. Niatnya itu. Biar enggak kehujanan, kehujanan sakit mulu gitu. Niatnya itu. Di antaranya. Bukan karena, kenapa beli mobil? Karena tetangga udah punya mobil, saya belum punya mobil, malu ya. Jangan. Apalagi buat gengsi-gengsian, jangan. Bukan mobil aja, motor juga ditanya. Rumah kita ditanya. Bukan itu aja, baju, kita beli baju ditanya, untuk apa kamu beli baju? Hah? Untuk nutup aurat, bersyukur kepada nikmat Allah. Begitu. Makanya kita kalau habis beli baju baru, yang lama sunat disedekahin, yang lama disimpan aja. Mengapa masih sayang? Ya? Hah? Kenangan. Udah mati baru dibagi-bagiin. Yang bagus sebelum mati kita udah bagi-bagiin. Bagi-bagiin sebelum mati. Nah, jadi sunatnya kita beli baju baru, yang lama kita bagi-bagiin. Nah, itu harta kita, kita begituin. Insyaallah nanti kita bisa jawab. Dan gak bakal berkurang harta kita. Ya, cakapan lagi. Iya. Itu hikmahnya. Jadi kata beliau, wa ahyanan sewaktu-waktu yatamassalu lil malaku liyal malaku. Sewaktu-waktu malaikat berupa yatamassalu menyerupai li bagiku al malaku oleh malaikat rojulan seorang laki-laki. Fayukallimuni lalu ia bicara kepadaku. Fa'aima yakulu lalu aku hafal apa yang dia katakan. Hafal, langsung hafal. Jadi Nabi itu hafalannya kuat, Pak. Jadi orang Arab itu apalannya kuat. Ya, orang Arab itu hafalannya kuat. Bahkan sejarah mencatat dulu ya, kalau ada orang pakai tulis itu dikatain. Orang ditulis tuh. Nulis itu dikatain. Saking apalnya orang Arab. Masya Allah. Itu di, ya, di kitab-kitab klasik begitu. Orang hafal Quran itu begitu. Dulu sahabat Nabi, sekian banyak sahabat Nabi itu hafal enggak pakai tulis. Langsung dengar hafal. Iya, kalau nulis dikatain. Masya Allah. Saking hafalnya tuh. Oh. Bahkan ada satu literatur mencatat dulu ulama dulu tuh ngapalnya hebat-hebat, sampai-sampai bahasa menghafal kitab muhadzab, paling menghafalnya kitab muhadzab, paling menghafalnya kitab muhadzab. Kalau paling kecil di baju gede kecil, kecil paling kecil paling, Pak, kitab muhadzab tuh dua jilid, Pak, kayak gini.
itu hafal dua dikata paling paling apanya kitab muhadzab. Allahu akbar. Kita boro-boro yang kayak begitu ya. Yang tipis aja susah banget hafalnya. Dihafalin hilang mulu, dihafalin hilang mulu, ya Allah. Itu orang Arab begitu. Makanya Pak, kalau di Timur Tengah itu terkenalnya dengan hafalan. Timur Tengah itu terkenalnya hafalan. Kalau di Barat terkenalnya metodologi. Ya. Kalau di Barat terkenalnya metodologi. Makanya kalau orang Arab Timur Tengah ketika belajar metodologi sewa dari Amerika, sewa dari Kanada, guru dari sono disewa dipanggil untuk ngajarin metodologi. Nah, itu Barat ambil posisi positifnya itunya metodologi. Jadi kita cari metodologi. Jadi metode itu sangat mahal. Makanya kalau ada orang bisa menciptakan satu metode, profesor. Walaupun belum doktor. Ya. Jadi ketemu dia satu cara, nah itu profesor. Jadi profesor enggak mesti doktor. Masya Allah ya. Wa qawluhu fayabsimu anni ayyams yanfasilu anni wa yufarikuni. Fayabsimu anni ayat takdirnya artinya yanfasilu berpisah iya malaikat anni dariku wa yufarikuhu wa yufarikuni dan iya malaikat meninggalkan aku. Jadi udah kasih wahyu, malaikat pergi. Ya, udah kasih wahyu, malaikat pergi. Nabi langsung hafal. Jadi langsung hafal, enggak pakai nabi. Dan malaikat gua tulis dulu nih. Enggak begitu enggak? Sebentar tulis dulu ah. Terlupa. Enggak, nabi langsung hafal. Makanya keturunan habaib itu rata-rata hafalnya kuat. Ada juga sih yang gak kuat ada. Rata-rata. Umumnya kuat-kuat mereka. Ada yang gak kuat, lubang mulut tuh ada sesuatu. Ya. Biasanya beliau dikasih kelebihan yang lain. Atau entar belakangan. Kelewatan tadi ya. Wal jarosu bi fatil jimi, jaros dengan fata jim, waroi dan ro, wahwa ma yu'allaku ala unukil himari. Dia adalah sesuatu yang digantungkan di atas leher himar. Ya, jaros leher himar. Berarti ting 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 gitu ya. Ting 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 ting. Berarti begitu bunyinya. Ting 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 ting. Gitu berarti. Ya. Bukan tung tung, bukan begitu. Ting 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 gitu. Iya. Taruh di sini. Wa qauluhu fayabsimu anni, perkataan musannif fayabsimu anni ayan fasilu anni wa yufarikuni. Ayan fasilu anni, ia meninggalkan daripadaku, wa yufarikuni dan ia meninggalkan aku. Malaikat udah kasih wahyu kepada nabi, malaikatnya pergi. Wa qaulu dan perkataan musannif wa aitu min babi wa'ada, wa'ada ya'idu. Wa'aitu dari bab wa'ada. Jadi wa'ada, wa'ada ya'idu, fa'ala yaf'ilu. Ai hafiztu ma qala, artinya aku hafal apa yang ia katakan. Langsung hafal. Langsung hafal. Tapi tetap walaupun nabi udah hafal, malaikat Jibril setahun sekali ngontrol. Jadi setahun sekali malaikat Jibril turun. Ngontrol hafalan nabi.
Nah, ini jadi pelajaran oleh para belajar hafiz Quran, hafaz. Jadi ada kontrolnya. Jadi ntar apa setahun sekali atau berapa kali sekali diperiksa hafalannya, masih hafal apa kagak. Mudah-mudahan keluturan kita ada yang hafal Quran, amin ya Allah. Wal muradu bil kutubi ma yashmalu suhufa. Dan yang dimaksud dengan kutub, dengan kitab-kitab adalah sesuatu yang meliputi akan mushaf-mushaf. Ya, suhuf-suhuf, ya, suhuf-suhuf. Wa qad istahara annaha mi'atun wa arba'atun. Dan sungguh masyhur oleh bahwasanya kitab-kitab itu berjumlah 104. Ya, ada 104. Wakila, dan ada kil mengatakan, ada pendapat lain mengatakan inna mi'atun wa arba'ata asyara, dia ada 114. Waqala Suhaimi, berkata oleh Syekh Suhaimi, wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin. Yang benar itu tidak ada batas kitab-kitab, fi adadin muayyanin, pada jumlah yang ditentukan, enggak ada batas, pokoknya banyak, ya, banyak. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan innaha, sesungguhnya kitab itu berjumlah mi'atun wa arba'atun faqat, ada 104 saja, jangan kita bilang begitu. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya engkau idza tataba'ta ai fattashta riwayati tajiduha tablughu arba'atan wa zamanina wa mi'atan. Ya. Li'annaka, karena bahwasannya engkau idza tataba'ta, apabila engkau meneliti, ay fattashta, engkau memeriksa dengan seksama, ya, memeriksa dengan seksama, meneliti riwayati, akan segala riwayat, tajiduha, maka engkau akan mendapati, akan dia jumlah, ya, kitab-kitab itu tablugu, sampai dengan arba'atan wasamanina wa mi'atan, sampai 184. Banyak sekali, 184. Fayajibu tiqadu annallaha anzala kutuban minas sama'i alal ijmali. Fayajibu, maka hukumnya wajib, i'tiqadu, meyakini, annallaha, i'tiqadun boleh, meyakini annallaha, akan bahwasannya Allah, anzala, telah menurunkan ia kutuban, akan kitab-kitab, minas sama'i, atas langit, minas sama'i, dari langit, alal ijmali, atas secara global. Lakin akan tapi yajibu, hukumnya wajib, ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan, mengetahui kitab-kitab yang empat secara terperinci, wajib. Apa? Wa iya tauratu, yaitulah kitab Taurat, Sayyidina Musa. Ini wajib kita tahu, kitab Taurat itu Allah berikan kepada, ya, Nabi Musa. Wa Zabur, dan Zabur di Sayyidina Daud, diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injil, dan Injil di Sayyidina Isa, diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Qur'an, dan Al-Qur'an li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Dan Al-Qur'an, ya, diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alim ajma'in. Tatimatun, ini satu penyempurna, ruwiya, telah diriwayatkan, min hadisi Abi Dzarin, dari hadis Abi Dzar, qala, berkata, ya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhubu Ibrahim, apa itu suhub Ibrahim, isinya apaan kira-kira tuh suhuf Nabi Ibrahim, di dalamnya ada apaan, mengenai apa, membahas apa gitu suhuf Nabi Ibrahim. Qala, kata beliau, kanat kulluha amsalan, adalah seluruhnya tentang cerita, ya, tauladan, kisah tauladan.
ya, atau juga petuah-petuah bermanfaat. Minha diantaranya ayyuhal malikul musallatul mubtala al magrur inni lam aba'askali tajma'ad dunya ba'da'a ala ba'din walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlumi fa inila arudu'a walau kanat min fami kafirin. Di antaranya ayu al-maliku, wahai raja, al-musallatu, raja yang diberi kuasa, al-mubtala yang dibala, al-magruru yang ditipu, ini sesungguhnya aku lam aba'aska, tidaklah membangkitkan engkau ya lita jama'a dunia, untuk mengumpulkan dunia. Aku tidak bangkitin engkau untuk mengumpulkan dunia, ba'daha ala ba'din, sebagian atau sebagian lainnya. Walakin akan tapi, ba'astuka, aku bangkitkan engkau, aku utus engkau, litarudda'ani da'wat al-mazlumi, supaya engkau menolak dariku akan doa orang yang dizolimi. Ya, maksudnya dikasih gitu ya, dibantuin. Diam kepada ani. Ya, apa? Fa inilah arudduha walau kanat min fami kafirin. Enggak menolak maksudnya doa orang yang dizalimin. Litarudda'ani da'watal ya mazlumin. Maka sesungguhnya aku la arudduha, aku sesungguhnya tidak menolak akan dia, akan doa orang yang dizalimi, walau kanat min fami kafirin. Ya, sekalipun ada dia itu daripada mulut orang yang kafir. Mulut orang yang kafir nyumpain orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Umpama ada orang kafir ya sama orang Islam. Orang Islam umpama ngambilin barang-barangnya. Jejarah. Barangnya diambilin, dia bilang orang kafir, enggak apa-apa, ambilin. Lalu tuh orang kafir berdoa, "Wahai Tuhan, aku telah dizalimi. Matiin aja tuh Tuhan dia." Bisa mati tuh. Padahal orang kafir. Jadi kita jangan, walaupun orang kafir, jangan kita zolimi. Enggak boleh. Ya. Jadi itu tadi litaruda ani da'watal mazlum, maksudnya jangan ditolak doa orang yang dizolimi. Wa minha diantaranya lagi apa? Wa alal akili ayyakuna lahu sa'atun yunaji fi'a rabbahu azza wa jalla. Dan atas orang yang berakal, ayyakuna bahwa ada lahu baginya sa'atun, baginya mempunyai waktu. Nih, orang yang berakal hendaknya dia punya waktu yunaji, yang dia bermunajat fi'a pada waktu itu rabbahu azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita nih orang yang berakal hendaknya punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Jangan duit mulu, dunia yang dicari terus, atau kita kebanyakan nonton dunia mulu, dengerin dunia mulu, tapi munajat sama Allah kita enggak ada. Nah, jangan sampai. Ya alhamdulillah kita walaupun seminggu sekali kita ngaji. Ya. Alhamdulillah kita sempetin ngaji. Wasa'atun, dan ada satu saat orang yang berakal ini punya satu saat yuhasibu fi nafsahu. Dia muhasabah padanya akan dirinya, pada waktu itu akan dirinya muhasabah. Umur kamu sudah 40, umur kamu sudah 50, masa masih dunia mulu yang dicari, apalagi udah 60. Udah bau tanah. Bau tanah maksudnya apa? Oh iya, udah mau mati. Tanah udah manggil-manggil. Bang, bang, pak, pak. Ayo sini. Masya Allah. Jadi disuruh kita untuk muhasabah.
Jangan sampai kita umur udah 40 ke atas. Tapi bukan berarti yang anak muda, alhamdulillah gue belum 40 sih. Bukan begitu. Ya. Walaupun ya mati enggak berbaris matinya. Ya. Siapa aja orang bisa meninggal, tapi kalau udah tua kan lebih dekat ke sana. Jadi jangan sampai kita udah 40 ke atas masih blonjoran aja, jangan. Ya. Kalau orang silat pasang kuda-kuda dah. Ini siap-siap. Karena kematian enggak ngetok pintu dulu, enggak. Tok-tok-tok, assalamualaikum, ngapain? Menjemput bapak nih. Enggak. Mati-mati aja. Jadi kita harus siap kapanpun. Siap. Wasaatun, ada hendaknya orang yang berakal punya waktu, ya tafakkaru, yang dia berpikir, dia merenung, fi'a, ya, pada waktu itu sun Allah Ta'ala, akan perbuatan Allah Ta'ala, renung ya, perbuatan Allah, Masya Allah, ini kita perbuatan Allah semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ini bapak datang dari rumah ke sini, itu bapak datang dari rumah ke sini, itu adalah perbuatan Allah. Saya datang ke rumah ke sini, ini perbuatan Allah. Masya Allah, bisa ya Allah datangin kita, perbuatan Allah. Bisa jalan kaki kita, ya Allah pak, ini jalan kaki kita pak, ini luar biasa. Allah satu. Iya. Orang segitu banyaknya, padahal Allah satu, esa tunggal. Tapi bisa Allah gerakin semua. Masya Allah. Coba ada orang pak, ada orang setruk, bisa jalan enggak? Enggak bisa jalan. Siapa yang bisain jalan? Siapa yang enggak bisain jalan tuh? Allah. Nah kita yang bisa jalanin, siapa yang jalanin kita? Allah. Jadi seharusnya kita ingat sama Allah. Jadi kita disuruh ingat sama perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah semuanya. Enggak ada yang di luar perbuatan kita, enggak ada yang di luar perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah perbuatan Allah. Masyaallah. Wa sa'atun, dan hendaklah orang yang berakal hendaklah ada punya waktu, yakhlu, yang dia itu meluangkan, ayat tajarradu, dia ya melulu, maksudnya apa, mengkhususkan fiha, pada waktu itu li ajati, bagi hajatnya, minal mat'ami, daripada makanan, wal masrabi, dan minuman. Jadi hendaklah begitu, jangan apalagi udah punya anak, udah punya bini kagak mau mencari anak bininya, susah makan, walaupun dia pakai pegang tasbih aja, baca Quran aja, anaknya ngap-ngapan, dosa pak ya, dosa. Orang lagi ngaji baca Quran, itu anak ente gak makan, ya orang lagi ngaji salah. Jadi kita punya anak, kita punya bini, wajib kasih makan. Kecuali ya kita nggak mau kerja tapi duit datang aja sendiri, ting ya, ting nggak apa-apa, boleh. Nah, boleh begitu mah. Atau ya orang datang ke rumah kita, tak, assalamualaikum, salam, ngapain membayar kontrakan, nah, itu nggak apa-apa, nggak kerja nggak apa-apa, duitnya banyak. Ada dasarnya. Ini kalau nggak punya duit sama sekali, laki apa anaknya, bininya, ya nggak ada dibuat kasih makan. Agama omelin, Allah omelin, nggak boleh begitu. Pecat jadi bapak. Pecat. Iya. Dan di dalam fikih pak, itu bini boleh menggugat. Boleh bini menggugat ketika seorang suami enggak bisa kasih
maka napaka boleh. Adilnya agama. Ya, apalagi wa minna di antaranya wa alal aqil, dan wajib atas orang yang berakal Allah yakuna tamian, bahwa tidak boleh dia itu serakah ai muammilan, berangan-angan illa fi salasin, kecuali pada tiga boleh. Apa? Tazawudin li ma'adin, bekal untuk kehidup ya, ma'ad, ma'ad, tempat kembali. Ya, ini boleh kalau begini, berangan-angan untuk tempat kembali. Ya, jadi kita berangan-angan tempat untuk bekal, berangan ya bekal untuk tempat ya kembali akhirat. Cari bekal ya biar banyak. Ini kita duduk nih termasuk cari bekal nih Pak nih. Ini termasuk kita lagi cari bekal buat akhirat. Ya. Kalau kita ngaji Pak, kita ngaji lalu kita ibadah, kita punya salah ibadah, dimaaf. Tapi kalau kita ibadah ngaji ogah, ini enggak dimaaf. Salah-salah juga. Ya udah salah, karena salah enggak mau belajar. Kalau kita udah belajar salah dimaaf. Makanya ada tuh belajaran mobil ya, ditulis belajar latihan itu ya. Iya, kalau kita ada dia apa, kita maafin aja lagi belajar dia. Iya, latihan. Dimaaf. Sama kita pun begitu, dimaaf. Wa maromatin lima asin, dan boleh angan-angan apa? Ya, maromatin, berbaik untuk kehidupan, perbaiki ya. Kehidupan, cari kehidupan kita biar baik, punya anak, punya bini biar lebih enak, boleh tuh cari kehidupan. Walazatin fi ghairi muharramin, dan kelezatan pada bukan yang diharamkan, boleh cari kelezatan yang bukan diharamkan. Qauluhu maromatin, berkata Musalim maromatin bifatahatin, dengan patah semua maroma ya, wa tasdidatil mim tasdid mim maromatin ai islahin, artinya islah, memperbaiki, memperbaiki ya kehidupan. Wa minha di antaranya wa alal aqili, dan wajib atas orang yang berakal ayyakuna basiron, bahwa adalah dia itu basiron basiron bisa manihi ya, dia itu ya basiron bisa manihi, melihat dengan masanya, mukbilan ala sya'nihi, menghadap atas keadaannya, hafizan lalu lagi menjaga lisani, bagi lidahnya. Jadi hendaklah dia itu orang berakal lihat dengan zamannya. Jadi kita harus melihat zamannya, keadaan kita gimana, lihat zaman, lihat situasi, situasi penting Pak, lihat situasi, apapun kita lihat situasi. Mukbilan ala sya'nihi, lagi menghadap, hadapnya atas keadaannya. Jadi kita jangan lari dari kenyataan ya. Kehidupan kita, kita hadapin. Jangan lari, apa? Masalah apa? Hadapin. Jangan kita lari. Kalau lari, ya enggak selesai, enggak lulus. Ujian kita, kita tinggal kabur, ya enggak naik. Hadapin. Hadapin. Kalau kita salah tanggung jawab, kalau kita benar insyaallah. Hadapin. Hafizan lilisanihi, lagi menjaga bagi lidahnya, jaga lidah. Jangan sembarang ngomong. Ya, lidah kalau udah ngomong Pak, aduh ya Allah. Kelepasan. Wa man adda kalamu min amali, siapa yang menghitung akan
Siapa yang menghitung-hitung akan omongannya min amali daripada amalnya, qalla kalamu, maka sedikit omongannya. Tadi pagi udah berapa yang keluar? Tadi pagi gua ngomong apa nih? Tadi siang ngomong apa nih? Dihitungin omongannya. Ada yang haram apa kagak ya? Tadi pagi, tadi sore ada yang haram enggak ya? Tadi siang ada yang haram enggak? Ini malam ada yang haram enggak? Orang kalau hitungin kayak begitu, kata beliau, qalla kalamu, sedikit omongannya. Enggak banyak ngomongnya. Illa fima yakni, kecuali apa yang bermanfaat. Dia akan ngomong yang manfaatnya. Bifathi awalihi, dengan fathah awalnya, min babi roma, daripada bab roma. Jadi roma yarmi aima tata alaku, sesuatu yang berkaitan. Aina yatuhu, keperluannya. Jadi yang perlu aja bih dengannya. Ngomongnya kalau perlu aja. Yang gak perlu jangan. Ya. Sama dalam ngajar pun begitu. Kalau perlu, kalau gak perlu jangan ngomong. Jangan yang kagak perlu diomongin. Jangan. Yang perlu-perlu aja. Nah kalau gak perlu diomongin juga berapa ya? Kemana-mana. Kama qala Ibnu Hajarin fi Fathil Mubin, sebagaimana telah berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Mubin, wallahu a'lam bishawab. Qala Abu Dzar, hidup.